Dalam berita itu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Datuk Muhammad Rafiq Nahizam Muhyiddin berkata, tidak ada masalah jika parti itu untuk bersama-sama dalam Muafakat Nasional MN. Jelasnya, MN adalah satu piagam dan bukan parti politik yang didaftarkan untuk bertanding pada pilihan raya umum PRU akan datang. Nama Perikatan Nasional ini sudah mula disebut-sebut dan dikenali dan mula populariti Perikatan Nasional, apatah lagi di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, dilihat cukup dapat orang kata memberi sikit sebanyak kepuasan dan juga penerimaan yang baik di kalangan akar umbi, di segenap golongan muda, tua, kampung, bandar dan sebagainya. Jadi saya fikir untuk berhadapan dengan pilihan raya umum, rata-rata parti komponen atau parti-parti yang bekerjasama dalam kerajaan Perikatan Nasional bersetuju bahawa kita kena tonjolkan Perikatan Nasional ini untuk berhadapan dengan Pakatan Harapan. Tetapi dari satu sudut lain, kalau Bersatu ingin menyertai Muafakat Nasional, saya lihat ianya lebih baik dan positif supaya dilihat ada satu kelompok parti-parti Melayu yang tiga dalam negara kita ni, Bumi Putera yang berteraskan Melayu Bumi Putera ni dan juga Islam seperti Parti PAS dapat digembleng untuk bersama-sama memperkukuhkan ukhuwah kerjasama, memperkemaskan jentera di antara tiga parti.